Selamat pagi, Auntie Uncle. Pagi selamat hari. Pagi. Biasanya Raska mandi nih sebelum berpergian. Enak. Bismillahirrahmanirrahim, kita pindahkan ke bak. Ini rutinitas pagi hari, Raska mandi. Seger enak ya. Jadi Raska mau mandi. Ini pagi-pagi biasanya sudah dimintain tolong apalah ke sana mami papi. Terus habis itu nanti saya sama akan lain juga. Karena emang kapola itu sejujurnya emang suka kalau nggak ada kerjaan di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih suka kumpul-kumpul bersama gitu loh. Dan bahkan emang nanti dari sini dibawain masakannya mami gitu. Kayak kemarin mami dibawain apa ya, yang sambal goreng lempelo ati pakai petai. Duh, kemantap. Kok udah ngantuk lagi nak? Nak itu harusnya seger. Enak ya? Tunggu deh kalau full badan nanti setelah pakai baju ya. Ya. Mandiin dulu ya. Nanti kita videoin mami lagi apa, udah siap apa belum. Yalah, kita siap-siap dulu kalau gitu ya, mau mandiin Raska. Sekarang kita melihat mami di bawah masak apa. Mau dibawa ke rumah Kak Tola. Masakan apa? Karena udah diteror sama Kak Tola. Telepon-telepon. Mami sini. Saya sini. Gitu. Oke, kita mandiin Raska dulu ya. Raska udah mandi nih, Auntie Uncle. Udah wangi. Udah bersih. Tadi Raska udah pakai telon. Aduh. Tinggal pakai kolon sama hair spa. Iya, nak. Cegukan. Bismillah, kita minum susu ya. Oke lah. Ternyata mami sama papi udah berangkat duluan karena emang udah dari pagi diminta kakak kesana. Kalau gitu kita nyusul ya habis ini ya. Oke, nanti aku sampai ketemu di sana. Gimana keseruan kita main bareng Kak Kiano? Sama dedek, sama kakak apa dedek sih bingung? Kakak. Sama Kenzo. Kakak Kenzo. Let's go. Yuk, angkat dulu sih. A few moments later. Biasa kalau di rumah kerjaannya kayak gitu. Aku juga mau bikin itu dulu. Sugar baby. Aku mau bikin sugar daddy, boleh gak sayang? Bikin aku bilang, canda. Kok bukanya langsung berubah gitu? Ini yang lebih kumpulan. Kumpulan bagi-bagi. Itu ya. Konser. Ini ada Upa lagi makan jagung rebus. Kenapa, Pak? Makannya ada pitel-pitel mana, Bing? Untungnya gak cerdas ya, Bing? Untungnya gak cerdas itu. Giginya gak itu ya, giginya gak kuat ya, Bing. Apa? Oh, yang mana, Pak? Udah ada rumah juga. Makan sih, lapar. Besok masak kudu ya. Iya. Jadi tiap harinya kayak gini biasanya, daripada kapola kesepian, kita ngobrol-ngobrol ya nih ya. Atau kapola yang kesana gitu. Pada intinya ya. Daripada kita nggak ngapain kalau ada kerjaan, ya Mi ya. Soalnya kita tipe keluarga suka kumpul-kumpul gitu. Ya, saya dengerin mama ngomong.
daripada kumpul sama orang-orang terkontaminasi. Terkontaminasi. Daripada kumpul sama orang-orang terkontaminasi. Lebih baik kita keluarga yang positif-positif aja. Ini kita lagi ngobrolin mau masak apa gitu ya. Mau masak apa lagi, Mi? Besok kepengen Kak Prof gudeg. Gudeg koyor petai. Iya. Terus? Di Indonesia aku pengen sambal goreng kentang. Kemarin udah bikin lagi. Ini saya sedikit jadi sapu. Kentang sambal goreng kalau mau ati. Gudeg. Mau gudeg kamu? Enggak. Yakin? Enggak suka. Semua masakannya Mami kita suka enak ya. Raska juga merasakan masakan Oma. Sarinya. Sarinya. Kenzo pun juga merasakan masakan Oma. Karena sari-sarinya. Merasakan petai juga ya. Iya gitu. Itulah. Yang penting kita bahagia-bahagia aja, rukun-rukun aja. Happy-happy aja. Oke. Tapi ntar kalau aku udah mulai itu nggak sering ngumpul ya? Mulai itu apa? Kamu mulai di... Kan sekarang kerjaannya banyak kan online nih. Rencana kan nggak? Rencana? Apa? Yang men... Nanti kakak ke... Ada temennya nih. Nanti kakak kesepian jangan ini ya. Aku nggak musul. Hah? Aku nggak mau musul, insya Allah. Dan jangan mau jangan di sini dulu lah. Iya, tapi problemnya adalah satu anak. Nanti kan sama sekolah, Mami. Enggak, bukan sekolahnya nanti ikut kita di luar berarti. Enggak bisa sekolah mah. Enggak tahu sayang, enggak dia tahu kita di mana. Nah, kita mikirnya itu. Ya iyalah harus itu kan anaknya kalau enggak ya. Pendidikan nomor satu ya, Kak. Kakak kan pengennya anaknya tunggu. Kakak kan pengennya anaknya bertiga satu sekolah kita ya. Maksudnya ya, kalau di sini ya iyalah, kalau di Indonesia ya. Apalo tuh dari kemarin bawain aku terus, kamu harus nabung buat pendidikan anak. Anak nomor satu pendidikannya. Wah, kita iya. Udah nabung sebelum itu. Sebelum Raska. Sebelum lahir udah nabung ya saya. Anak tuh nomor satu pendidikan. Pertama tuh sekolah. Ya di Jatuh harus sekolah yang benar-benar bagus buat anak satu sekolah, pergaulannya juga harus bagus, lingkungannya juga harus bagus, itu nomor satu. Aku udah dibawain nggak pola deh, alhamdulillah sih mungkin karena baru lahir kan aku belum kepikiran sekolah ya, tapi kalau nabung sudah. Tapi nggak pola memberikan pencerahan, sekolah ini bagus, sekolah ini bagus, mau barengan nggak daftarnya apa segala macam. Ternyata sekolah sekarang kalau yang bagus-bagus itu harus waiting list nih, harus daftar dulu ya kak ya. Harus daftar dulu, emang agak itu ya, agak complicated itu. Kalau misalkan sekolah yang emang, ya semua sekolah bagus sih ya. Cuma kan ya, kembali ya. Lagi pilihan gitu ya, cuma aku mendapat ada level-levelnya kan. Mendapat pencerahan dari Kak Paula, alhamdulillah maksudnya jadi kepikiran gitu sayang. Nomor satu pendidikan. Anak ya. Belum 2 bulan udah jadi kepikiran, oh iya benar juga ya harus sekolah ini segala macam. Kemarin Kak Paula udah bawa, nanti Kenzo sama Raska berenang bareng ya, les bareng, oh iya bisa juga. Dua dasar dia hidup. Jadi kita bisa bareng-bareng ya Kak, kredit nge-gym, berenang, dan lain-lain. Jadi sekolah piano itu bagus, aku udah lihat. Yang apa? Yang tin. Yang ditanya itu dua. Alwildan. Oh, bagus Alwildan. Itu lebih fokus menghafal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi anaknya Tengku Wisnu di situ, anaknya Oki Setiana Dewi. Oh, Tengku Wisnu di situ. Oh iya, aku masih iya makanya. Daripada yang sebelumnya. Yang waiting list. Bagus memang anak dasar harus bisa ngaji ya. Waiting list juga tahu jadwalnya. Tapi nggak apa-apa. Iya sayang. Oh sayangku. Kenzo. Itu. Sayangku Kenzo. Ya kalau di sini kayak gitu. Kadang aku gantiin papa Kenzo, Kapola gantiin papa Raska yang Evelyn belanja. Kenzo. Kadang Mami gantiin papa Kenzo dan Raska. Gitulah. Iya nggak nak. Pasarnya ya udahlah. Tapi bingung ya. Ntar kalau kita keluar
Enggak ngumpul ya Mami Papi di Semarang. Enggak, aku kan pengen mau mondok. Bukan melu. Iya. Mami mau ke Eropa enggak? Mau tidur. Tapi bukan Turki ya. Dia dia maunya ini. Eropa kayak apa? Mau main salju dia, Kak. Katanya Mami, Mami udah beli baju dingin nih, mahal, tapi enggak dipakai-pakai. Kapan pakainya? Seru beli baju. Nunggu pandemi. Oke lah kalau gitu. Ntar kalau kita pergi Kak Aula enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa lah, enggak boleh. Enggak, maksudnya enggak kesepian kan, Kak? Kalau kesepian mah udah dari dulu kesepian. Bahkan ada saya. Karena ada anak aku kalau sekarang. Oh iya. Beda kalau maksudnya teman curhat gitu loh. Kan bisa video call. Banyak hal. Okay, tapi nggak okay. Bisa kemal bareng cuma itu doang. Karena aku nyusul lah ke sana. Nah ini siapa nih? Oke lah. Kiano mana kak? Ikut papanya. Oh lagi ikut papanya. Oh iya. Ajak ngomong nak. Apa sayang? Aduh. Dah. Ya udah kumpul dulu ya.